itu adalah kerjasama kita dari pemerintah daerah dengan jajaran TNI ya beserta seluruh masyarakat ya. Jadi kita mengalokasikan anggaran, saya kurang tahu pasti itu berapa ininya angkanya, yang sudah kita sepakati juga dengan pihak TNI, kemudian nanti mereka terjemahkan di dalam bentuk kegiatan ya, ada kegiatan fisik, ada juga kegiatan non fisik ya, seperti apa tuh mereka melakukan ini ke masyarakat itu terkait dengan wawasan kebangsaan ya, kemudian bahaya narkoba dan sebagainya. Ada juga pembagian sembako bagi masyarakat yang tidak mampu ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa tuh item kegiatannya dan itu dilaksanakan selama 1 bulan penuh ya, selama 1 bulan. Kemudian di 1 bulan kemudian itu nanti akan kembali diserahkan seluruh hasil pekerjaan-pekerjaan fisik misalnya, kembali dilaporkan kepada bupati sebagai bahan pertanggungjawaban kita dalam menggunakan anggaran negara. Oh, kalau pemerintah daerah ada juga ikut membantu dalam pembangunan itu Pak Edo? Iya, kita intervensi anggaran ya, jadi dikerjakan oleh pihak TNI bersama dengan masyarakat tetapi tetap dipertanggungjawabkan ya. Jadi semua ya, karena memang setiap rupiah ya, anggaran negara yang kita manfaatkan ini memang harus dipertanggungjawabkan, dan itu nanti akan diinikan juga secara resmi ya. Jadi 1 bulan kemudian dari tanggal ini, mungkin tanggal 15 bulan depan juga akan diserahkan kembali oleh Pak Dandim kepada kita di pemerintah daerah. Satu lagi Bu, pencanangan pembangunan zona integritas. Ya, jadi kita bersyukur dan kita apresiasi yang BPS tadi seperti laporan dari Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!